Halo guys, tonton terus channel YouTube Panorama Desa. Panorama Desa, mantap. Dan memanfaatkan lahan pekarangan di wilayah Desa Pamulihan yang hari ini saya berada. Kami sangat bangga melihat seluruh
Baik sahabat Panorama Desa, di depan saya ini ada Pak Sekdes dan kebetulan ini ada Pak Kepala Desanya juga. Silakan Pak Kepala Desa di sini. Mohon tanggapannya tentang kegiatan Bunda Menyapa yang dilaksanakan di Desa Pemulihan, Pak. Silakan mau Pak Kepala Desa atau mau Pak Sekdes, mau enggak? Alhamdulillah untuk kegiatan program sosialisasi Bunda Menyapa berjalan lancar dan antusias masyarakat sangat bagus. Ya. Ini berarti dikhususkan untuk ibu-ibu PKK saja, Pak? Kita melibatkan semua unsur masyarakat. Ya. Jadi supaya ada suatu pergerakan di masyarakat khusus program dalam program Bunda Menyapa ini. Ya. Berarti nanti Ibu Bupati akan turun ke lapangan untuk melihat-lihat kondisi di lapangan seperti apa, Pak? Untuk Ibu Bupati, alhamdulillah sudah meninjau langsung ke lokasi dan nanti akan juga meninjau langsung ke lokasi yang ada di dusun yang lain. Oh, ya. Ya, terima kasih, Pak. Semoga sukses, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Laporan Ibu Kak Ibu Atalia Kak Ibu Gubernur supados Ibu Untang Tengeni Daria Ibada di tinggalian dia di bumi Pak lahan pekarangan di Cipone Dusun Desa Pemulihan Dusun Manis Dusun Manis ya. Oh kilo cahaya kan menu pada di Arical mana? Selada yang siap di Arical. Oh salada. Selada Pak Coy Ibu. Ada Pak Coy, Cesing, ada. Di atas ada cabai. Anak kilo anak Ibu. Bu, ayah nomor dari Icata.
Siap. Salah satu contoh desa yang pemanfaatan lahan pengarangannya seluruh masyarakatnya mengikuti program Bunda Menyapa Pembangunan Desa Menata Sumber Daya Pangan. Terima Dusun Manis, Bu. Paling ujung desa di Kecamatan Subang. Nah, alhamdulillah, tapi program kami tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan hari ini sangat menyenangkan sekali. Kami bersama-sama dengan Bu Sekda dan seluruh jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan sedang melaksanakan kegiatan melihat program Bunda Menyapa. Bagaimana salah satu program yang diusung dari tim penggerak PKK dan direalisasikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Alhamdulillah saya disupport oleh salah satu dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan kepada UPTD Pertanian dan juga para penyuluh yang telah terus membimbing seluruh masyarakat bagaimana harus mempraktekkan kegiatan menanam dan memanfaatkan lahan pekarangan di wilayah desa Pamulihan yang hari ini saya berada. Kami sangat bangga melihat seluruh masyarakat antusias melaksanakan program kami. Mudah-mudahan ke depan ini salah satu program yang hari ini mudah-mudahan sangat diminati oleh masyarakat, dan ke depan kami akan terus bergandengan tangan dengan masyarakat dengan salah satu perwujudan dalam program-program yang telah digulirkan dari seluruh dinas yang ada di Kabupaten Kuningan. Hari ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mewujudkan salah satu program pemanfaatan lahan pekarangan yang pemanfaatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Yang pertama, bagaimana gizi keluarganya terpenuhi. Yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dari pemanfaatan ini, banyak masyarakat yang alhamdulillah dari pemanfaatan pekarangan bisa menjual salah satu tanamannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah memberikan program ini, dan alhamdulillah program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar kami. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita saling bergandengan tangan bagaimana mewujudkan Kuningan maju. Insya Allah Kuningan maju berbasis desa, dan insya Allah Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Baldatun Thayyibatun Barokatun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.